Baik, terima kasih kepada rakan setugas Sarina dan juga Umu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Jumaat kepada Auda. Alhamdulillah kita bersua hari ini bagi memberikan beberapa maklumat semasa dan juga satu band visual yang akan kita dapat saksikan bersama sebentar nanti. Namun apa kita harapkan agar Auda di luar sana dalam keadaan yang sehat walafiat hendaknya, dan pada Auda yang mungkin ingin melakukan aktiviti di luar pagi hari ini, kita harapkan agar Auda sentiasa jaga keselamatan diri, jaga kesihatan diri, kerana kita pun maklum pada saat ini berlakunya ajaran rebuh ya. Namun perlulah tingkatkan kewaspadaan dan juga sentiasa fikirkan akan kesihatan diri kita sendiri. Baik, ingin dikongsikan beberapa makluman semasa terlebih dahulu, iaitu pada hari ini 29 Mac 2024 hari Jumaat akan diadakan Majlis Tahlil dan Doa Arwah Sekampung sempena bulan Ramadan yang akan diadakan di Balai Raya Kampung Merimbun, merupakan anjuran Majlis Perundingan Kampung Merimbun, dan insyaAllah akan bermula pada jam 5.30 petang ini. Dan juga hari ini pada jam 5.30 petang juga akan diadakan Muhasabah Ramadan yang akan diadakan di Masjid Kampung Tanjung Maya, dan insyaAllah program ini merupakan satu program tazkirah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Farisal bin Ali insyaAllah pada hari ini ya, jam 5.30 petang. Jadi kepada penduduk kampung yang tinggal di kawasan Kampung Tanjung Maya dan sekitarnya, bolehlah menghadiri bagi sama-sama mendengarkan dan juga memeriahkan acara yang akan diadakan hari ini di Masjid Kampung Tanjung Maya. Baik, itu dua makluman semasa saya kongsikan sebentar tadi. Dan untuk meneruskan lagi pertemuan kita pada pagi ini, apa kata kita saksikan bahan visual yang kami sediakan untuk edisinya hari ini. Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkatan, dan pada bulan ini kita diberikan peluang untuk menyucikan serta membersihkan diri daripada maksiat dan dosa serta meningkatkan lagi amalan-amalan kita. Kehadiran bulan penuh berkat ini sememangnya dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam kerana keistimewaan dan kelebihannya, sehingga ia dikenali sebagai penghulu segala bulan. Di bulan Ramadan ini juga, umat Islam merebut ganjaran pahala dengan melakukan amal ibadat melalui berbagai cara. Antaranya pergerakan Belia Impak yang menganjurkan Majlis Maulid Ramadan bersama Impak di Pusat Belia Tutong. Ahli kumpulan Impak mengadakan sembahyang fardu maghrib dan isyak berjemaah sekaligus sembahyang sunat tarawih dan sunat witir. Tujuan Majlis Maulid Impak ini diadakan, salah satu di antaranya adalah untuk mengeratkan silaturahim bagi belia belia Impak Tutong khususnya, dan luar daerah khususnya, yang di mana kami menjemput Dawul Iman, kumpulan Dawul Iman. Kumpulan ini ia ada mengadakan tausyih dan juga dikir dan macam-macam lagi lah, dan juga ia untuk memupuk semangat dan menarik minat para belia kepada irama-irama qasidah. Dan irama qasidah ni juga ia boleh menanamkan rasa cinta kepada junjungan ketani lah, untuk dapat mengenali lagi dan mendalami personaliti dan sejarah-sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui qasidah yang dibawakan ini lah. Alhamdulillah, yang turut hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, okay, selaku pengurusi Impak, pegawai dan kaki tangan Jabatan Belia dan Sukan, ahli-ahli kumpulan Dawul Iman selaku jemputan, dan juga ahli-ahli belia Impak Tutong. Perasaan saya bagi apa tu dapat menghimpunkan para belia tu, ia sebenarnya lebih berkesan, terkesan lagi lah, sebab pada ia berbeza daripada bulan-bulan yang lain, di mana bulan ini ke bulan yang mulia. Syair-syair bertemakan dakwah Islam juga dilantunkan melalui qasidah yang dibawakan oleh kumpulan Diaul Iman.
Kenapa qasidah tu? Pasal ya, di antaranya qasidah ni kan kalau bulan puasa biasanya kan orang ada buat contoh macam tahlil, macam tu apa dan sebagainya lah. Saya memilih qasidah ni ia untuk mengattract orang, untuk mengattract para belia, khususnya pasal belia-belia ni ia lebih cenderung kepada irama-irama qasidah. Itulah pasal pada di zaman yang moden ini para belia ia lebih meminati irama-irama tausyih dan nasyid. Harapan saya program ini dapat sentiasalah diadakan bukan saja pada bulan Ramadan ini tetapi pada bulan-bulan yang lain, dan juga alhamdulillah pusat belia Tutong ada banyak kemudahan sebenarnya di sini. Okey, terutamanya ada khas tempat bilik untuk kita, kami mungkin mengadakan bermacam-macam program. So di kesempatan ini kami kumpulan belia Impak, belia Impak Tutong ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana kepada Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Tutong sebab menyediakan tempat fasiliti-fasiliti untuk kami, memudahkan kami lah. Qasidah sebagai salah satu bentuk kesenian dapat bertahan sejak ia mula berkembang, dan di negara ini semakin ramai kumpulan-kumpulan ditubuhkan, khususnya di kalangan belia yang juga berkemahiran dalam memainkan peralatan muzik yang sesuai sambil-sambil menghayati sirah-sirah Nabi dan berselawat atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berhimpunnya golongan belia dalam mengimarahkan bulan suci Ramadan dengan beribadat dan mengadakan aktiviti keagamaan akan melahirkan belia yang beriman, cintakan agama dan membentuk asas kerohanian yang kukuh dan melayari kehidupan selaras dengan ajaran Islam.